Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak waj'alna min al-ulama'i al-'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-Imam Ibn Athaillah rahimahullahu ta'ala qaddasa sirrah. Al-khidlan kull al-khidlan an tatafarraga fi min ash-shaghawili thumma la tatawajjahu ilayh. Wataqilla awaiquka thumma la tarhal ilayhi thumma la tarhalu ilayhi. Al-khidlan adapun enak, kullal khidlan seongku-ongku enak, adapun rugi seongku-ongku rugi. Paneka kotu kosong sampian minas syawal bili dari kesibukan-kesibukan. Tumma la tatawajjuh ilaih, kemudian tak madhub sampian dak Allah. Wa taqilla awaiquka bersekoni ponapah penghalang-penghalang sampian. Tumma la tarhab ilaih, kemudian tak mangkat sampian dak Gusti Allah. Karinto estona puncak daripada pembahasan tentang umur. Sebelumnya kita terangaki bahwa umur sesekoni manabi eparingin keberkatan sang Allah Subhanahu wa taala kento padat berisi manfaat luar biasa. Dari barin aturaki maturaki kadia Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kadia Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, beri juga Al-Imam Al-Bulqini. Saya pun Al-Imam Al-Bulqini kento hampir sama dengan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi kento naklip kitab mulai menabi tak kliru mulai umur 12 tahun. Kento pun ngarang kitab seseda umur 40 lebih sekoni sekitar 2 lekor 3 lekor tahun naklip kitab kita tak keluarga kita tak andik lagi tadi raji, lekar tak kesokan dia. Cek sakingnya ben malam kak Dito berapa malam gini kayak kalkulasi serang ulama dalam 20 sekian tahun nikah bagi lagi ben malam menikah beliau nones berkoras-koras beras jangan. Jadi mengikut selembar-lembar, tapi bisa saya saking buku kecil menghasilkan satu buku bermakna. Selama 23 tahun. Ya, tapi kita pakai di majmu. Apakah dia Rasul Tolibin? Saya Muslim. Dia orang juga pi. Sepat mikir ini di mana Rasul Tolibin? Lagi kulada. Kau ada kulada? Memburikan. Lagu fi umuri. Adraka fi yasirin minal zaman minilillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarah wa la talhaqul isyarah. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tak bisa pikir gini. Khawarik lil adab. Ini kan kut se khawarik ungku. Tapi kita kaya itu mana bi nyokona khawarik se ungkuan. Saya manfaat ke abak, saya bisa mencocok abak ke Gusti Allah. Ketika abah pas kunci bentar serongap ber, ini kan haudun nufus, kok ada bisa ngaper? Ah, ketika engkau ini kan masalah kok, kok ada bisa ngaper? Pada depan santri nak limam, atus tari ketika pas tari awudu, pas madep ke limam pas atus tari, ya imam, abdina awudu kan itu. Kekerain wudhu jadi emas saja. Kan kak Dito saya nyawa ke rumah. Nama juga lepas kan. Ya cahaya ini gitu ya. Kan kak sarang imam wudhu setari pada debu aki. Belan kan tau kena-kena gini mau nangis suruh beli apa bener yang mana. Mantap ke yo pai tak maka deh. Ya beli beliin mainan. Ya gak jadi lah buat formula. Ya Rabb lai sahada, ya Rabb lai sahada. Jindur gara-gara usah lakukan. Kita harus melancar. Saya mau ya. Kita harus dulu.
Udah, nyok lah kalau orang-orang mereka se mana bahasa ni no apa ilak entah se kebiasaan ni kan malah ayat kudu tahta dawa ini ibarat wala talhukul isyarah ketika ikan cerita kan apa ini keben ben pengiran cerita ikan sambuk tanpa mikir bisa masa arwah kancan ben terus itu ya apal Quran masa arwah kancan ben terus itu masya Allah kata maki pun minggu paling abis lah jadi hatam masa aruh kini pun duk lambat kanan kan kok lambat kita jadi sama Allah kan biasa berdengar gini-gini saya kan jadi itu saya lambat tak ada pun saya berdengar makin As-Sufi Ibn Waqti orang tasawuf ni kan Ibn Waqti anak hari itu putra waktunya artinya yang bisa menggunakan waktunya itu sebaik mungkin. Makanya beliau menghasilkan al-khidlan, kullul khidlan atau kullal khidlan anta tafarraga minasyabawili thumma la tatawajju ilaih. Rogi ungku rogi, ini bahkan menurut mereka paling yang kesempatan artinya tadi kesibukan pas tak ikunaki kanku itu wajib ke Gusti Allah. Tapi malam itu adalah wajib loh. Bukan masih nak puasa hilang loh. Tahu sahaja. Tahu tidak sejat. Misal mana bi? Mana bi Mas Topi kan toh? Entar ka nama biasa kasar. Muates. Perbezaan misalkan. Dari kan tuh kan nyuatis ni berapa jam? Telah jam? Namanya udah sebulan boleh jam. Mak ku sepuluh ini pun tambuh sekali. Tolong empat tuh ke? Masa ada jam dupa? Ada dupa ya. Ada dupa, kalau sama tak ada rumah nyuatis. Yang ada di kan. Kenapa? Sebiasa tolong. Dengan ki. Kalau di rumah. Jadi kapan sepeda kan? Akan bisa nyelinong lagi. Nah ketika dari kantor kan nyuatis, ibu ku aki farol. Sallallahu ala Muhammad 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 ingat boleh lupa sekoni ingat boleh minimal dalam jam perjalanan itu kan harus ada yang isi makanya kita kak Dito lebih baik ada teman apabila bermanfaat ke Aceh lebih baik ketika pas kena cerita saya benceromban Rotong dia awal sampai kadang gimana? Ina, truk pun deh, kakan dia penyakit dia. Dia nyaman dia penyakit. Allah. Kekasih deh. Tidak ada halangan, tapi kok kamu itu duduk manis? Ada halangan? Apa lah? Ada nggak dia? Ini bahasa tisa nih kan? Bahasa pejujur, ini bahasa kan dulu. Lebih kap dulu kalau ada nggak gini-gini. Saya pernah ngomong, ada lengah hari, lengah apa, enggak ada aku. Enggak, penghalang. Tapi tidak ada rintangan, tidak ada penghalang, tapi perkara saya ke santai. Yang hari, enggak aku tak BC, aku jangan. Ini nilai TV, saya culuk TV. Allah. Jadi kita pakon dengan kalimat-kalimat beliau kayak itu supaya pandai-pandai menjaga sisa-sisa umur kita
jangan sampai umur kaitok dibiarkan begitu saja napa pole pas kun eke pengin mainan karena ulasti insan innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena al farau nikmatun minan ni'am ibn ulama. Kekosongan itu nikmat. Ketika nikmat dikufuri masalah. Menjadi tidak nikmat. Menjadi fa in kafartu wa la in kafartu inna 'adzabi lasyadid. Do ira fa itu kuat dikit nikmat kira. Kan sama kan nikmat. Tapi manabi apanya mana? Manabi nikmat nikah tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka dinikah kekufuran. Nikah bahasa Al-Qur'an ini tasawuf. Tapi itu tasawuf ambil dari itu. Allah. Lah boleh nak ya kok boleh Pak Anos, benar lebih Anos. Al-Qur'an kullu halus sunan. Tapi penyampaiannya kasa dari menyaman ki pas nikah abah mana kempang kata karena Al-Quran bahasana tagil berarti orang-orang saya khusus bisa menggali mana-mana Al-Quran baik yang zahir apalagi yang memang sifatnya sir celekit bahasa jauh pasaruh. Al-fikratu darum terus negeri sayrul qalbi fi mayadinil aghyar fi bayani fi baya fi mayadinil ya jiwa ni kan ali ya se anu se apa nya mana wal wasawaq al-aghyar tining tafakkur ni kan makna lagi al-fikrah mikir ni kan sayrul qalbi panika ajeuna na ateh fi mayadinil aghyar di medan-medan aghyar aghyar nika selain Gusti Allah nika aghyar jadi pikir nika mun mikir nika artinya kan itu nika tak e paling ngaki mikir Gusti Allah nika terusna al fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar terusna al fikratu sirajul qalbi tining pikiran sirajul qalbi manika lampuna atai fa idza dhahabat maka nalaikana ilang fikrah fala idha'atalah maka tiada sinar ratera bagi atai. Jadi kita akan itu apa yang didekat hadis Gusti Kanjeng Nabi SAW katina apa jepol tafakkaru fi fakillah wala tafakkaru fi dhatillah. Tafakkur ni ke mana bi bener dengan berlandaskan ilmu ni ke awusul mas ni berbagi depak ke Gusti Allah. Kenapa saya kocak depak? Kita terkontak hati Allah seneng mas ya Allah masuk pada suatu keindahan yang tidak bisa di ya berderumnya tak nemu bahasa dari marum pan se anu kuase awirit nyaman lembur kok seneng seneng dari tidaklah mungkin kita kira tahu kok tahu jawab dan kini kak bertahap apa ini bertahap kau bertingkat ikan bertingkat sejak setengah pakun anu pakun mengkocok nyaman rumpungan kok ada sekundur ada munsen kok nyam bum kok aku nyamanan tang ini ini pun sami sesuai dengan tingkatannya pada kubur sekali orang se oning bahwa aben kinika bertahap dan bertingkat ketika mau ke berbusi Allah ternyata si beri roh benih nyamanan si setia seni ke terus manabi al-aghyar nak kini itu tapi engkau segi abi ini jepote yo jadi serikah tapi saya jeneng roh andi kawan lain
Agiar kata, agiar nih kak, pon ngaku ini kita setara kepi pon, pon kalau ke atas dua, bukan masalah. Keimanan ketika ke atas, nih kata tak kira apa dengan si jumbo. Artinya dalam masalah ilmiah saja dibunin pas kau ngireng ketetapan yang sudah ditetapkan cek lancengin al fikrah tu fikrotan tining fikrah panika dua macam fikratu tasdikin wa iman, fikratu tasdik dan iman. Wa fikratu syuhudin wa ayan dan fikratu syuhud. Syuhud ni kan nyaksain wa ayan ben ngabas. Fal ula kan toh? Syuhud sama ayan. Iya. Ki sami. Maka tini yang pertama li arbabil i'tibar, padika ikandi orang-orang yang seitibar. Saya biasa kocak as-salikin diberin kata kan wastaniyatu li arbabi syuhudi wal istibtar di nomor 2 penikah kami orang-orang yang senyak se'en bernabas majdubin jadi lagi jadi misal mikir nih kan wal istibtar ketika mana asalkan ngamri ngabas orang melihat lah. Misalkan si pertama fikratu tasdikin wa iman nikah jaipon lisalikin arba bila itibar dan gula panjenengan masuk nikah tasdik wa iman arba ngabas langi apa ya hari sepojak langi siapa jaknya main langi yo jangan ngurin je langi pona nengi atas kan boleh tahu nih, ngabas sirah saya kembali pertama kan encik lakar khilaf ulama pasirah saya pertama nyipta bahasa pakun dibudin Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mengilhami bahasa-bahasa tersebut kepada setiap manusia saya ikat ini manusia gini kayak pakum bubur Gusti Allah karena kadang-kadang bahasa itu sering berubah dengan pertumbuhan masa, pergantian zaman jelas Allah mu'allam bahasa pula niki tapi bahasa ini kan tak sami tak sami jadi pun permulaannya ketika putra-putra dan pengikutnya Nabi Nuh itu turun dari Jabal Judi itu menurut Al-Quran kuastawan alal judi kandas peraunya Nabi Nuh di atas gunung judi dan Nabi Nuh kan pas epakon siapa kon jepun burung gagak pertama apa sih jalan kau dan banteng kuda area si torong area kau tu lah asal ke piayeng tengku torong dendeng ya pon kebab nata lima beli jangan bino beda nampak apa mana ter ini sari dendeng jalan apa habis dia tak habis angkat ter siapa kon dua misi tapi nanti kau dah bisa aku dah bulo kayak beli pun lebih lain pak pakon beli dua misi terjadi kan nengku aing nyare dendeng apa ini terma aing sobu ngompor nabi ada enggak nemu bertang ibu beri nggak ada terani ke mana saya pak makin lala apa ada rumah langsung apa ini ya beli kan ada jadi ngantos makan ngantos bagian dari majikan kimon beda terah se tak terocak terah stres gini kan terah terah kebaik nak bersuara ki macam kita ya tinder ngalah jadi trio boleh masanya mana bintang dia
Pendenda iki lapar. Pendek mana pindenda ora libur sekalinya. Allah. Maka ketika menepi lo epakon ya pon berisade bu Pak Polo berisade bu orang belum Polo berisade bu Stasiun Polo berisade bu Maratos Senoron. Pakon toron ayo toron. Si kebara kebara si ketemor ketemor. Benia Polo enggak sah. Menyebar. Gitu. Menyebar. Lain ini ketika kebaba ya pon demak ketika ada dari baba. Ini kau masih cecah entahin kau. Si kemor lau, si kebara lau, cecah bahasa Inggris. Saya ke Mekah, mas kayak mana kita? Saya ntar ke Amerika, mas how are you? Saya mau. Tengok mak aja, bawa handphone ya. Biro teko. Biro. Allah. Mana biro? Biro. Menurut mana yang mana? Ini dihilangkan, dihilangkan. Aku nak beli ke Gusti Allah SWT. Jadi kita mikir nggak gini, Subhanallah. Ini pun dengan Subhanallah. Subhanallah. Bentar Gusti Allah. Minta bentar di benira. Cik benira di. Cik akan berde. Maksudnya mah kuasa. Ini kuasa. Ini pun kuasa dari tinggi tapi memberi kekuatan kepada makhluknya, artinya saya kesokan ibadah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Mana bisa ngakini ke sendiri babat lagi harus apa gunung gunung ini namanya gunung ini karena betok siapa nyipta Allah dari gitu babat lagi mana bisa dari atas lain terkenal ibadah Gusti Allah kan ada. Saking nggak beda ongke beda toron sekitarin ongke si toron ini kerja pon wari saya cipta pun Gusti Allah saya nyamuk gunung saya kenal pun Gusti Allah ada nanti pon makin diteng di alas ini nah lewat lemari lagi pon lah oning tibi oning kada wari saya nyamuk tapi pas kini tapi kengkun ketika pas acer syariat. Ini pas pandai dibuji tapi mak senang sesi kita umpamanya kita masuk lagi Allah banyak alamin bu mereka amin katas tapi ini kasih rajib pun Gusti Allah nggak boleh kun jabatan pangkat ada gini tapi ada keindahan kecuali ingat ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika keindahan nika kun ingat ke Gusti Allah akan pokar bolan beli ya. Kayak kalau di Jawa gitu. Betul apa? Jadi dalam hari lalu aja bagus ya, Pak.